Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Yang dikasihi nazir masjid, para imam, para bilal, petugas, tuan-tuan dan puan-puan, fil hadirin mati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur kepada Allah SWT. Pada malam ni kita masih dapat meneruskan majlis ilmu dan izinkan Allah SWT untuk kita duduk bersama dalam majlis ilmu. Dan saya pada malam ni menggantikan yang sepatutnya tuan-tuan belajar akidah pada malam ni daripada Ustaz Suhaimi, tak salah saya. Tuan-tuan dan perempuan, sidang hadirin mati Allah sekalian. Jadi pada malam ni kita tidak mahu memperkatakan tentang hukum hakam, akidah ke. Saya nak ajak tuan-tuan, nak bawa tuan-tuan bersantai pada hari ini, maghrib ni, untuk kita merenung beberapa episod sirah dalam penghidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sirah ini juga satu yang sangat berguna pada kita sebagai motivasi untuk kita menghayati sirah-sirah tersebut, boleh kita jadikan sebagai panduan untuk memperlengkapkan diri kita sebagai seorang muslim yang kita mengharapkan diiktiraf oleh Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia, terutamanya pada masyarakat Mekah pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah menghadapi tiga bentuk manusia, tiga perangai manusia dan tiga karakter manusia. Dan ketiga-tiga karakter ini terus akan ada hinggalah hari kiamat. Dan ketiga-tiga karakter ini diwakili oleh tiga orang abu dalam masa zaman Rasulullah, terutamanya dalam episod ataupun dalam period Mekah. Ada tiga abu yang mewakili tiga bentuk ragam manusia. Abu yang pertama mewakili kepada ketaatan dan juga menyokong perjuangan. Abu yang kedua yang mewakili kepada penentangan dan juga yang menolak kebenaran. Dan abu yang ketiga iaitu mewakili kepada abu yang karakter manusia yang membantu kepada perjuangan tetapi tidak mahu bersama. Inilah abu-abu yang saya nak sirahkan pada tuan-tuan pada malam ni. Mudah-mudahan dapat kita ambil iktibar daripada ketiga-tiga abu tersebut. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Ini watak yang mewakili kepada kesetiaan, perjuangan dan juga kepercayaan. Baik, Abu Bakar As-Siddiq ni nama sebenar dia Abdul Ka'bah. Lahir-lahir nama yang didaftarkan di pejabat pendaftaran Abdul Ka'bah bin Osman, ataupun ayahnya pun dipanggil Abu Quhafa. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini dia berjiran dengan Khadijah. Rumah dia bersebelahan dengan rumah Khadijah. Kalau tak salah saya, daripada info yang saya dapat, rumahnya tu kalau kita apa tu, kalau kita apa pergi Safa dan Marwah, di ujung Bukit Marwah tu, keluar daripada tempat tu sebelum sampai ke tandas, antara Bukit Marwah tandas tu, di situ rumah. Kalau mengikut info yang diberi maklumkan, rumah Khadijah dan rumah Abu Bakar tu di situlah tempatnya. Kalau tuan-tuan pergi umrah, bolehlah mengambil berkat tempat tersebut. Jadi Abu Bakar ni dia berjiran dengan apa tu Khadijah Al-Khuwailid. Jadi apabila Rasulullah SAW berkahwin dengan Khadijah, maka Rasulullah pun berjiranlah dengan Abu Bakar. Dan di situlah permulaannya mereka menjadi dua sahabat yang setia hinggalah ke akhir hayat. Jadi nama Abu Bakar tu Abu Abdul Ka'bah. Apabila dia bersahabat dengan Rasulullah, Rasulullah ubah nama dia jadi Abdullah. Apa tu, Rasulullah panggil dia Abdullah, tak panggil dia Abdul Ka'bah, hamba kepada Ka'bah. Maka selepas pada itu, apabila dah Islam, berlaku satu peristiwa dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Apabila Abu Bakar, orang yang pertama apa tu, apabila risalah sampai, Abu Bakar sebagai orang lelaki yang pertama masuk Islam, jadi Rasulullah tukar nama jadi Abu Bakar pula. Apa tu, sebagai makna orang yang pertama-tama masuk Islam. Dan dalam peristiwa Isra' Mi'raj, dia membenarkan perjalanan Rasulullah, di mana orang lain masih dalam keadaan terfikir-fikir, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq terus membenarkan, lalu diberi gelaran As-Siddiq di hujungnya, Abu Bakar As-Siddiq. Baik, Abu Bakar, semasa Rasulullah dilantik menjadi
rasul. Dalam peristiwa Rasulullah dilantik menjadi rasul, malam turunnya surah apa tu, ayat Iqra bismi rabbikal alladhi khalaq, Iqra bismi rabbikal ladzi, ya surah apa tu lah yang pertama turun, bismi rabbikal ladzi khalaq. Kejap ini pula dilupa. Baik, ketika peristiwa itu Abu Bakar dia tidak ada di Mekah. Pada masa itu dia berdagang ke Yaman. Dia ni pun seorang peniaga. Dia berdagang ke Yaman. Tapi ada satu sikap Rasulullah ini, sikap Abu Bakar ni, kemana-mana tempat dia pergi, dia akan cari orang alim ulama, orang-orang bijak pandai, terutama pendeta-pendeta Yahudi, yang apa tu, pendeta-pendeta Nasrani yang bijak pandai. Abu Bakar ni selalu berjumpa dengan mereka, mengambil butir-butir ataupun mutiara-mutiara ilmu daripada mereka, selain daripada dia menjalankan perniagaan. Itu sikap dia. Memang dia ni baik daripada awal, dan dia ni tak pernah menyembah berhala. Kerana hati dia pun, hati kecil dia pun tak percaya apa berhala dia semua. Tak ada apa faedahnya, tak ada manfaat langsung, dan mudarat pun tak ada. Jadi itu sikap dia. Jadi pada masa kerasulan Rasulullah SAW, Abu Bakar semasa itu dia ada di Yaman, dan sebagaimana kebiasaannya dia akan berjumpa dengan pendeta-pendeta. Tapi pada kali ini dia berjumpa dengan seorang pendeta. Dia mendapat maklumat yang agak ganjil sikit daripada pendeta tersebut. Lalu pendeta ni bertanya, kamu ni daripada Mekah ya? Kamu ni orang Quraisy, kamu ni sekian-sekian-sekian. Benar, kata Abu Bakar. Boleh aku nak tengok perut kamu? Pelik pula orang ni, pendeta ni apa hal nak tengok perut aku? Maka kata pendeta ni, dalam Taurat ada dituliskan bahawa akan lahir seorang Nabi di tanah Mekah, dan dia ni akan dibantu oleh dua orang sahabat yang baik, dan salah seorang tu ada tanda-tanda beginilah. Jadi Abu Bakar pun buka baju dia, tunjuk perutnya, memang ada tanda itu menunjukkan dia adalah seorang pembantu kepada Nabi yang akan diutuskan. Kemudian selepas itu, tak kala Abu Bakar nak balik ke Mekah, dia berjumpa lagi dengan orang ni, dan orang ni berpesan. Dia kata, di tempat kamu di Mekah sana, sekarang ni tengah berlaku satu peristiwa. Peristiwa yang memberikan satu kegemparan di tempat kamu. Jadi aku nasihatkan kamu, apabila kamu berdepan dengan peristiwa ini, hendaklah kamu terima. Hendaklah kamu terima dengan baik, beriman. Terima dengan baiklah orang tu. Dan aku sendiri, kalau aku jumpa orang tu, aku akan terima dia. Dan dia pun hadiahkan beberapa syair, beberapa kata-kata mutiara pada Abu Bakar. Abu Bakar pun balik. Sampai di Mekah, memanglah dia dengar satu peristiwa yang apa, yang hebat masa itu. Rasulullah dilantik menjadi rasul, dan orang-orang menuduh Rasulullah melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Dia menghina Tuhan-Tuhan kita. Dia membawa satu agama baru. Itu yang didengar oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar pun bertemulah dengan Rasulullah, bertanya, benarkah apa yang berlaku ni? Maka Rasulullah pun tanya, adakah kamu masih ragu lagi tentang cerita orang tua tersebut? Abu Bakar pun menunggu, orang tua mana pula ni? Orang tua yang kamu jumpa, pendeta yang kamu jumpa, yang menghadiahkan kamu dengan syair-syair dan kata-kata mutiara. Dia pun terkejut. Kerana peristiwa itu tak siapa yang tahu, dia dengan pendeta tu yang tahu, Rasulullah tak tahu. Macam mana Rasulullah boleh tahu? Jadi dengan sebab itu dia merasakan itu satu keganjilan, dan itu menunjukkan satu kebenaran, bahawa Rasulullah tahu peristiwa dia bertemu dengan pendeta tu. Lalu dia pun mengucap syahadah dan menjadi lelaki yang pertama masuk Islam. Dan tindakan dia yang terawal, bila hari ini dia masuk Islam, besok dia terus saja pergi berdakwah. Berdakwah dan berjaya menarik beberapa orang sahabat, Uthman bin Affan, Abu Ubaidah dan beberapa orang sahabat lagi, hari pertama, hari kedua. Dan begitulah seterusnya, apabila sampai ke masa hijrah, bila orang musyrik muslimin menerima tentangan yang hebat dari musyrikin, penyiksaan yang begitu rupa, maka Rasulullah pun memerintahkan para sahabat supaya berhijrah ke Habsyah. Dan di antara yang telah bersiap-siap nak berhijrah ke Habsyah ni adalah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar pun dah siap nak berhijrah, dia ikut sama sekali dengan rombongan yang berhijrah, yang nak berhijrah ke Habsyah. Namun di sana hati dia berat. Dia tak sanggup nak berpisah dengan Rasulullah SAW. Jadi kalau dia ikut sekali berhijrah, maka dia akan putus hubungan dengan Rasulullah, dan dia tak akan dapat memandang wajah Rasulullah lagi. Oleh kerana tak tahan itu, dia pun tak jadi hijrah.
tak jadilah, aku tak tahan nak berpisah dengan kamu. Maka kekallah, kekallah Abu Bakar bersama-sama duduk di Mekah menghadapi penyiksaan-penyiksaan yang dibuat, yang dilakukan oleh musyrikin Mekah. Sehinggalah sampai kepada saat, saat bila turunnya hijrah, perintah hijrah ke Madinah, ke Yathrib. Maka Abu Bakar jugalah orang yang dipilih oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah juga untuk sama-sama menemani, menemani Abu Bakar menuju ke Mekah, menuju ke Madinah ataupun Yathrib, tempat baru bagi mengembangkan agama Islam. Maka Abu Bakar pun menjadi teman kepada Rasulullah, terus berhijrah ke Madinah sampai ke Quba. Dan di Quba juga orang Madinah menyangka Abu Bakar inilah Rasulullah, sehingga mereka pun datang untuk nak meraikan Abu Bakar. Dan Abu Bakar sedar bahawa orang ni dah salah sangka. Disangka apa ni? Disangkanya bahawa Abu Bakar tu apa ni Rasulullah. Sebab ketika berjalan tu Abu Bakar duduk atas unta, yang Rasulullah di bawah tarik unta. Begitu tawaduknya Rasulullah. Dia suruh sahabat dia duduk atas, dia duduk bawah, dia mimpin di bawah. Jadi dengan sebab itulah orang sangka yang duduk di atas itulah Rasulullah, iaitu Abu Bakar. Rupanya di bawah, mereka tak kenal. Maka ketika sampai di Madinah, Abu Bakar diuji. Diuji dengan cuaca yang ada di Madinah masa itu. Keadaannya sangat perit dan Abu Bakar jatuh sakit. Sehinggakan dia merasakan dia tak sanggup untuk duduk di Madinah. Tetapi begitu jugalah, kerana kasihnya dia kepada Rasulullah SAW, yang pada hajat pertama dia nak balik ke Mekah balik, tak tahan duduk Madinah kerana cuaca yang berlainan, yang tak sesuai. Tak sesuai sangat duduk Madinah, kerana Madinah ni satu tempat yang memang tak terurus. Sedangkan Mekah tu tempat yang cantik, terurus. Ada dalam satu keadaan yang bersih barangkali. Tapi Madinah ni tempat yang tak terurus. Tapi berbeza sekarang ni, sekarang Madinah yang cantik. Madinah yang lebih, lebih senang kalau kita duduk, kalau kita pergi buat ziarah ke umrah daripada Mekah. Mekah ni agak tak apa-apa ni kalau dibandingkan dengan Madinah lah. Tapi dulu zaman tu terbalik. Jadi namun kerana kasihnya dia dengan Rasulullah, dia tak sanggup lah nak tinggal. Biarlah sakit pun sakit lah, keadaan tak sesuai, tak sesuai lah. Tapi dia tetap tinggal bersama dengan Rasulullah. Dan bagi menguatkan lagi hubungan dia dengan Rasulullah, lalu dia kahwinkan anaknya Aisyah dengan Rasulullah SAW sebagai isteri yang kedua, ataupun isteri ketiga Rasulullah, tapi isteri yang kedua hidup selepas meninggalnya Khadijah. Dan sehinggalah sampai kepada kepada akhirnya hayat Rasulullah SAW, maka di sana kita lihat dalam sirahnya, Abu Bakar sentiasa diberikan amanah oleh Rasulullah SAW sebagai isyarat, sebagai isyarat bahawa Abu Bakar lah orang yang lebih layak menggantikan Rasulullah SAW apabila Rasulullah tak ada. Dan apabila Rasulullah wafat, memanglah dalam isyarat, walaupun pada peringkat awalnya agak-agak berlaku kegoncangan sikit, tapi akhirnya semua daripada puak muhajirin dan ansar melantik Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama mengganti Rasulullah. Dan dalam pentadbiran Sayyidina Abu Bakar, dia sentiasa menegakkan sunnah Rasulullah SAW dan menegakkan segala apa yang telah ditinggal, diwariskan oleh Rasulullah SAW. Masalah pertama yang dihadapi oleh Abu Bakar adalah orang yang murtad. Ada kumpulan orang yang murtad dan ada pula yang mendakwa diri sebagai Nabi, mengganti Nabi Muhammad. Jadi mereka-mereka ini diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Itulah ringkas riwayat Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita nak detail, panjang pula cerita. Tapi nak menunjukkan bahawa betapa Abu Bakar As-Siddiq ni mempunyai satu sikap yang cukup setia dan istiqamah. Dan satu sikap yang menunjukkan kasih sayang yang tidak berbelah bagi. Sehinggakan Rasulullah pernah bersabda, andainya dikumpulkan, dihimpunkan iman semua manusia daripada sahabat aku, tabi'in sampailah akhir zaman, iman semua orang itu dikumpul, ditimbang satu timbangan, dan sebelah lagi diletak iman Abu Bakar As-Siddiq, nescaya iman Abu Bakar As-Siddiq lebih berat daripada iman kita semua. Kita semua ni dah beriman, dan para-para sahabat dulu pun imannya pun hebat-hebat. Tapi iman para sahabat dicampur dengan iman kita, dicampur dengan iman sampai akhir zaman, dibandingkan dengan iman Abu Bakar As-Siddiq, bahawa iman Abu Bakar As-Siddiq tu lagi berat, lagi hebat daripada kita semua. Begitu Abu Bakar As-Siddiq yang mewakili sikap ataupun karakter yang taat, setia, yakin,
dan sentiasa terus berjuang bersama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan itulah kita hendaknya. Dan ada pun abu yang kedua. Abu yang kedua iaitu abu yang bersikap dengan menentang, menunjukkan sikap yang tidak percaya dan menunjukkan sikap yang karakter yang sentiasa penuh dengan hasad dengki. Siapa tu? Itulah Abu Jahal. Abu Jahal iaitu seorang yang memang dah ditulis dalam sirah Rasulullah SAW sebagai orang nombor satu yang sangat benci dan sangat menentang kepada Rasulullah SAW. Sehinggakan pada akhir hayatnya Rasulullah telah cop Abu Jahal ini sebagai Fir'aun untuk zaman ini. Kalau zaman Nabi Musa, Fir'aun tu Fir'aun lah. Tapi untuk zaman Rasulullah, Rasulullah kata Abu Jahal telah Fir'aun untuk zaman aku ni. Jadi Abu Jahal ni seorang yang kenapa dia berlaku pada tu? Pada asalnya kerana dia ni seorang yang sangat suka dimuliakan. Dan dia ni, Abu Jahal ni merasa dia apa tu, dia bercita-cita untuk nak jadi pemimpin Mekah. Kerana pemimpin Mekah pada masa itu diwarisi oleh Bani Hashim, daripada Abdul Muttalib, pada Hashim Abdul Muttalib sampai kepada Abu Talib. Dan selepas pada Abu Talib, nampaknya lepas ni tak ada siapa. Abu Talib pun tak ada waris, anak-anak dia pun tak ada menunjukkan tokoh kepimpinan. Dan memang tak ada. Jadi dia mengharapkan selepas tak ada Abu Talib nanti dia akan jadi pemimpin mewakili kepada puak dia lah, kepada bani dia. Dan dia ni memang ada tokoh kepimpinan. Dan dengan sebab itu dia ni pun dipanggil orang sebagai Abu Hakam. Asal namanya Amru bin Hisham. Orang panggil dia Abu Hakam. Hakam tu maksudnya apa? Bijaksana. Memang bijak. Tetapi bila munculnya Rasulullah dengan satu dakwah dia yang menyebabkan Rasulullah mendapat ramai penyokong, timbul rasa iri hati. Timbul rasa dengki dalam hatinya. Dia takut nanti selepas Abu Talib, nanti Muhammad ataupun Rasulullah akan dapat memegang tampuk pemerintahan Mekah. Ini yang dia tak nak. Sebab dia dah memang bercita-cita besar. Selepas ini memang dia dah nampak sangat. Tak ada orang lain lagi dah. Sokongan pun dah kuat. Apa pun apa ni, kawan-kawan yang lain pun dah bagi support. Lepas ini kamu akan jadi pemimpin. Jadi bila munculnya Rasulullah Nabi Muhammad yang menunjukkan ke arah potong trip dia tu, memang dia tak boleh nak terima lah. Walau bagaimanapun, kita dapati dalam sirah bahawa Abu Jahal ni walaupun dia menentang Rasulullah, tetapi hati kecil dia menerima. Hati kecil dia pun takjub dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, akan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Pernah berlaku satu peristiwa diceritakan oleh seorang sahabat yang kemudian Islam, yang sahabat tu pun sama tujuan dengan Abu Jahal. Jadi Abu Jahal malam-malam dia mengendap di bawah rumah Rasulullah. Dia pergi ngendap rumah Rasulullah. Apa tujuannya? Tujuannya dia nak dengar Rasulullah baca Quran. Bila Rasulullah baca Quran dan dengan suara Rasulullah tu yang memang sedap, kemudian isi Quran tu memang dia rasa cukup dengan bahasanya indah. Dia rasa cukup takjub, hati kecil dia merasa kebenaran yang dibacakan dalam Al-Quran tu. Tapi oleh kerana dengki dia lagi besar, kerana sakit hati dia tu lagi besar, maka dia tidak dapat menerima. Dan dialah di antara orang-orang yang berani menyekat dakwah Rasulullah, yang berani menentang Rasulullah secara terang-terangan. Orang lain itu nyorok-nyorok juga, tak berani. Kalau orang hamba-hamba abdi itu, mereka seksa lah. Tapi kalau Rasulullah tu mereka tak berani lah nak pergi pukul ke apa. Tapi Abu Jahal berani. Bila Rasulullah pergi sembahyang di depan Kaabah, dia kumpulnya semua najis-najis binatang. Ketika Rasulullah sujud, dituang. Dia berani buat. Begitu juga dia taat di ketika yang lain. Ketika Rasulullah sembahyang di Kaabah, dia kumpulnya sampah-sampah. Disuruhnya orang kumpul sampah-sampah di dalam Mekah tu, dia longgok satu tempat, dituang atas belakang Rasulullah SAW. Sehingga menyebabkan ada satu ketika dia memukul Rasulullah. Dan perkara itu dapat ketahui pada Sayyidina Hamzah, yang menyebabkan Sayyidina Hamzah datang untuk membela Rasulullah dan memukul Abu Jahal. Dan daripada cetusan peristiwa itu, Sayyidina Hamzah pun masuk Islam. Baik, begitulah menunjukkan betapa sikap buruk Abu Jahal. Memang 100% dia menentang, benci dan tidak suka kepada Rasulullah. Dan dia juga pun sentiasa menghidupkan kempen supaya diseksa semua hamba-hamba. Hamba-hamba yang mana hamba-hamba yang ikut Islam, beriman dengan Muhammad, tangkap, seksa. Dan dia sendiri pun seksa hamba dia lah. Dan yang lain-lain pun dia kempen seksa hamba-hamba ni, jangan dibenarkan.
Begitulah seterusnya sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Apabila Rasulullah berhijrah ke Madinah, bertambahlah sakit hati dia. Kerana dia tidak dapat untuk nak menghapuskan. Kerana dia bimbang bila Rasulullah pergi ke Madinah, Rasulullah akan dapat sokongan yang lebih kuat, nanti dia akan datang balik ke Madinah, akan datang balik ke Mekah dan akan menghilangkan pengaruh dia di Mekah. Tapi apa yang dia fikirkan itu memang benarlah. Jadi ketika Rasulullah di Madinah, Abu Jahal pun yang di Mekah sentiasa berkempen, sentiasa mencetuskan rasa benci orang musyrikin Mekah tu supaya mereka membuat satu tindakan supaya Nabi Muhammad Rasulullah dakwah Islam di Madinah itu dihapuskan. Maka di sana berlaku satu peristiwa. Peristiwa yang mana Abu Sufyan pergi berniaga ke negeri Syam. Dan Abu Sufyan itu pergi berniaga itu atas harta orang-orang Islam, orang Muslimin yang dirampas. Mana orang Islam yang berhijrah ke Madinah, harta-harta mereka dirampas oleh Abu Sufyan. Jadi harta-harta yang dirampas itu dikumpul, itu yang dibawa pergi ke Syam, diperniagakan. Dan akhirnya mendapat untung yang besar daripada harta rampasan tersebut. Jadi apabila sampai ke pengetahuan orang Islam kepada Rasulullah, jadi Rasulullah pun mengkerahkan semua para sahabat, kata kita mari tunggu. Tunggu kabilah Abu Sufyan ni yang bawa harta kamu, kita ambil balik harta kita. Ambil balik harta-harta kamu itu yang telah dirampas dulu. Itu hak kamu. Maka para sahabat pun, mereka pun menyiapkan satu angkatan lalu blok di tengah jalan. Nunggu Abu Sufyan untuk lalu. Kerana antara Mekah dengan Syam, Madinah tu duduk di tengah-tengah. Jadi orang Mekah kalau nak pergi Syam, dia terpaksa tempuh Madinah. Jadi dalam perjalanan balik, Abu Sufyan dapat tahu. Dapat cerita, kata dia orang Islam dah tunggu tengah jalan. Nak rampas harta mereka, untuk nak ambil balik harta-harta mereka dulu yang dirampas. Jadi apabila dia tahu perkara itu, dia pun hantar utusan ke Mekah minta bantuan. Minta bantuan supaya mereka ini dapat diselamatkan. Apabila sampai utusan itu ke Mekah, dengar kepada Abu Jahal, ini satu peluang dia lah. Peluang dia untuk nak berdepan dengan Rasulullah SAW dan orang Islam. Dan peluang untuk dia nak hapuskan. Lalu dia pun kumpulkanlah orang-orang kuat, pemuda-pemuda Mekah, sehingga dapatlah dikumpulkan selama 1,000 orang. Lalu ditubuhkan satu angkatan perang, angkatan tentera lah, angkatan perang. Lalu mereka pun berangkatlah menuju ke Madinah dengan tujuannya tak lain tak bukan, pertama nak selamatkan Abu Sufyan, dan yang keduanya nak menghapuskan Rasulullah dan juga orang Islam. Dan Abu Sufyan ni dengan segala daya upaya ni dia cuba nak elak, dan akhirnya dia dapat mengelakkan diri dia, rombongan dia, daripada bertembung dengan orang Islam yang menunggu di satu tempat. Dia dapat tahu orang Islam tunggu di satu tempat, maka dia pun pesong tempat lain, lalu ikut jalan lain, dan dia selamat lepas daripada orang Islam. Lalu dia hantar utusan balik kepada Abu Jahal mengatakan, kami dah selamat, tak payahlah datang, boleh patah balik. Tapi Abu Jahal ni oleh kerana dendam dia dah berkobar, dah 100% dah naik, dia kata takkan, kami takkan balik. Alang-alang dah ke depan ni, tujuan sebenarnya sekarang ni Abu Sufyan dah selamat, tetapi cita-cita aku nak menghapuskan Muhammad dan juga orang Islam belum kecapaian lagi, belum tercapai. Maka mereka meneruskan perjalanan dengan tujuan untuk nak berperang dengan orang Islam. Jadi pergerakan mereka ini dapat diketahui oleh Rasulullah, dan Rasulullah pun terpaksa menyediakan jugalah angkatan untuk nak menentang Abu Jahal tersebut dalam keadaan yang masa itu orang Islam masih lemah lagi. Dan apabila permulaan peperangan tersebut yang dinamakan peperangan Badar, satu tempat di antara Mekah dengan Madinah, tengah-tengah ada satu tempat nama Badar, oleh kerana jauh barangkali itulah, kalau kita buat umrah, pakej umrah, tak ada pakej yang buat lawatan ke Badar. Ke Uhud ada, kerana jauh, tapi ada juga pakej yang buat. Barangkali kalau tuan-tuan nak merasa tengok medan Badar tu, kalau nak pergi umrah, carilah pakej yang ada buat lawatan ke Badar. Tapi kebanyakan pakej dia tak buat. Kalau Uhud dia ada buat. Jadi berangkatlah Rasulullah dan juga angkatan dia menuju ke Badar dalam keadaan yang letih, dalam keadaan bilangan yang kecil, dalam 313 orang saja yang nak menghadapi seramai 1,000 orang tentera musyrikin. Dipendekkan cerita, maka dalam pertempuran itu Rasulullah SAW diberi bantuan oleh Allah SWT. Datangnya tentera-tentera Allah, iaitu para-para malaikat, membantu Rasulullah SAW dan orang Islam. Kerana ini diceritakan sendiri oleh
tentera-tentera musyrikin yang kemudiannya selepas itu mereka masuk Islam dan mereka menceritakan balik ketika perang Badar. Kami lihat tentera-tentera berkuda yang yang berserban hijau turun dari langit, dan sekali dia hayun pedang 10-20 orang musyrikin ni mati, terputus kepala dia. Pada sahabat hayun sikitnya, tapi malaikat di belakangnya hayun habis 10-20 orang. Sekali hayunnya 10-20 kepala putus. Itu yang akhirnya dimenangi oleh pasukan orang muslimin. Dan di ketika itulah Abu Jahal pun menemui ajal dia. Dan semua pun pemimpin-pemimpin Quraisy pada masa itu semua turun. Semua ikut serta dalam perang Badar. Semua yang jadi tip-top-tip-topnya, VIP-VIP-nya semua turun. Dan mengakibatkan semua sekali ketua-ketua orang musyrikin semuanya terkorban di perang Badar. Melainkan ada seorangnya yang dia tak pergi, dia tak berani nak pergi, iaitu Abu Lahab. Abu Lahab dia duduk di Mekah, dia tak berani nak pergi. Tapi pemimpin yang lain tu semua habis maut. Begitulah kisah Abu Jahal, satu watak yang mewakili kepada penentangan dan juga kepada kekufuran. Mudah-mudahan na'uzubillah, Allah lindungilah kita daripada keadaan demikian, menentang kepada perkembangan Islam. Dan kedua-dua tokoh ni, Abu Bakar dan juga Abu Lahab ni, sentiasa dibuat perbandingan oleh Allah SWT di beberapa sudut dalam Al-Quran. Di antaranya bila kita baca surah Al-Lail, wal-laili idza yasha wan-nahari idza tajalla wama khalaqa dzakara wal unsa inna sa'yakum lashatta. Kemudian Allah sebut, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Itu mewakili kepada kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Itu mewakili kepada Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal tadi menceritakan tentang keburukan dia. Dan seterusnya lah sehingga akhir ayat, Allah membuatkan perbandingan di antara dua tokoh ni. Tokoh yang taat dan setia dan tokoh yang menentang serta khianat. Itulah Abu Bakar As-Siddiq, tokoh yang pertama, dan Abu Jahal bin Hisham, tokoh yang kedua. Tokoh Abu yang ketiga, iaitu satu karakter yang mewakili kepada kesetiaan, pembelaan, tapi tak mau percaya, tak mau ikut. Itulah yang ketiganya, Abu Talib. Abu Talib iaitu bapa saudara kepada Rasulullah SAW sendiri. Sedangkan Abu Talib ni daripada awal lagi dia telah melihat mukjizat Rasulullah, akan kebenaran Rasulullah. Jadi Abu Talib ni orang yang menerima waris ataupun orang yang menerima wasiat daripada ayahnya Abdul Muttalib supaya dia memelihara Rasulullah, yang mana Rasulullah tu pada masa lahirnya ayah dia meninggal, kemudian dia dipelihara oleh ibu susuan, kemudian balik kepada ibunya, dipelihara oleh ibunya, ibu dia pula meninggal. Bila ibu dia meninggal, dipelihara oleh datuknya, tak lama datuknya pun meninggal. Dan sebelum meninggal datuknya dah berwasiat supaya Muhammad ini dipelihara oleh Abu Talib kerana dia tak percaya kepada anak-anaknya lain. Abu Muttalib ni ramai anak, anak dia ramai, tapi satu orang anak pun tak menunjukkan tokoh yang ada, boleh yang diharap Abu Talib lah. Walaupun Abu Talib ni, walaupun dia seorang peniaga, tapi hidup dia susah. Hidup dia tak berapa kaya lah, sebagaimana peniaga-peniaga yang lain kaya raya. Kenapa? Kerana Abu Talib ni dia memberi tumpuan kepada pentadbiran Mekah. Bila dia dilantik sebagai ketua, mewarisi daripada bapaknya Abdul Muttalib, jadi peluang dia untuk nak meniaga tu terhad. Sesekali saja dia pergi meniaga, ada lebih kurang dapat untung, itulah dia gunakan untuk penghidupan dia. Dan bila dah habis tu baru dia peniaga balik. Jadi dia bukanlah orang yang senang. Namun kerana dah jadi wasiat, dia pelihara jugalah Rasulullah SAW. Namun dia di situ mendapati tidak berapa sukar melihat Rasulullah, kerana Rasulullah ni dalam keadaan yang masih terlalu muda tapi pandai berdikari. Dia tidak menyusahkan Abu Talib. Maka pada satu ketika Abu Talib ni nak buat perniagaan ke Syam. Ketika itu Rasulullah berumur 12 tahun. Dan dia bawa lah Rasulullah sekali untuk bersama-sama meniaga dengan dia. Tetapi disebut dalam kisah, akhirnya perniagaan itu pun tak apa jadi, sebab ketika Abu Talib singgah di satu tempat, Busra nama tempat tu, keluarlah seorang pendeta di situ, Buhaira, dan dia nampak Rasulullah duduk di bawah pokok. Dan dia pun dengan ilmu yang dia ada, yang dia baca daripada kitab Taurat, yang dia imani daripada kitab Taurat, dia tahu bahawa inilah
orang yang disebut dalam kitab Taurat, orang yang akan dilantik sebagai rasul akhir zaman. Jadi dia pun panggil Abu Talib, tanya tentang budak yang duduk buah pokok tu. Abu Talib pun cerita siapa orangnya. Lalu Abu Hairan pun bagi tahu, wahai Abu Talib, kamu jaga budak ni baik-baik, kerana budak ni bukan sebarangan manusia, bukan sebarangan budak. Dia akan nanti satu masa bakal dilantik menjadi pemimpin yang besar. Dan ketika perjalanan itu pun, Rasulullah disebut dalam sirahnya sentiasa dilindungi oleh awan. Jadi Rasulullah tak pernah merasa panas, awan sentiasa lindung. Di situ saja Abu Talib dah melihat mukjizat Rasulullah, dah melihat rusah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Rasulullah dilantik menjadi nabi, dilantik menjadi rasul, tindakan yang pertama dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mengumpul semua kaum keluarga dia, lalu dia pun menyampaikan risalah. Dan di dalam penyampaian risalah itu sebahagiannya masuk Islam, beriman dengan Rasulullah, dan sebahagiannya lagi menentang, terutama sekali Abu Lahab. Abu Lahab, bapa saudara dia, menentang 100% dia macam Abu Jahal juga. Tetapi Abu Talib ni duduk tengah-tengah. Nak beriman ke tidak? Nak beriman ke tidak? Nak beriman ke tidak? Hinggalah sampai akhir hayat dia, itulah keadaan dia. Dan tanda kesayangan dia kepada Rasulullah, setiap apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah, dia bela. Dan orang musyrikin yang datang berjumpa dengan Abu Talib, termasuk Abu Lahab, untuk nak menangkap Rasulullah, Abu Talib ni bela. Dan oleh kerana dia masih dalam keadaan sebagai seorang pemimpin Mekah yang dihormati, yang masih disegani, maka mereka tak beranilah nak usik Rasulullah, melainkan mereka minta kepada Abu Talib sendiri. Dan Abu Talib sentiasa memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW. Apa juga kesusahan yang ditanggung oleh Rasulullah, Abu Talib akan backing, Abu Talib akan bantu, Abu Talib akan menjadi orang yang di depan, yang akan memberikan approach yang baik kepada Rasulullah SAW. Dia turut sama menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi sayangnya dia tak mau beriman, dia tak mau terima Rasulullah SAW sebagai rasul yang dilantik oleh Allah, sebagai orang yang menyampaikan risalah kebenaran kepada umat masa itu khasnya. Dia tak mau beriman. Sehinggakan pada saat akhirnya pun, ketika dia di pembaringan, ketika nazar, Rasulullah pun duduk di sisinya, meminta supaya dia mengucap kalimah syahadah. Dia masih juga enggan. Apatah lagi di sebelah kiri ni pula tu Abu Jahal pun duduk. Bila dia memandang kepada Rasulullah, Rasulullah suruh dia mengucap kalimah syahadah supaya beriman. Kemudian dia beralih kepada Abu Jahal. Abu Jahal kata, adakah sanggup kamu nak tinggal agama kamu, nak menghina berhala-berhala yang telah kita sembah daripada kecil hanya kerana anak saudara kamu? Berpaling ke kanan, Rasulullah suruh mengucap. Berpaling ke kiri, Abu Jahal suruh kekal dalam agama lama. Dan akhirnya dia pun duduklah di antara benar dan tak benar, di antara nak percaya dan tidak percaya. Maka kekallah dia dalam keadaan yang di mana mengatakan bahawa Abu Talib ini mati dalam keadaan yang tidak beriman. Dan itu menjadi satu keadaan yang sangat sedih bagi Rasulullah SAW. Sama keadaannya dengan Nabi Ibrahim, apabila ayah dia sendiri, ayah tiri dia ataupun ayah angkat dia sendiri, ada kaul mengatakan ayah angkat, ada kaul mengatakan ayah tiri, azar itu pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim cukup sedih, merasakan satu yang malang kerana dia tidak dapat nak memberikan ayahnya beriman. Dan begitu juga dengan Rasulullah, satu yang sangat malang bagi dia kerana dalam banyak-banyak orang yang dibagi iman, Abu Talib, pak saudara dia sendiri, yang membela dia secara 100%, bukan sikit-sikit pembelaan, dia bela sungguh-sungguh Rasulullah, tetapi dia tidak mahu beriman. Sehinggakan itu menjadi satu beban kepada Rasulullah SAW yang tak terhingga, hingga turunlah turunlah wahyu daripada Allah mengatakan bahawa, Muhammad, kamu ini sekadar orang yang, maksudnya lah, kamu ini sekadar yang boleh menyampaikan, sedangkan yang memberi iman itu adalah Allah SWT. Dan Allah mengetahui hikmah kenapa dijadikan orang itu beriman dan dijadikan tidak beriman. Begitulah juga dengan kisah Nabi Ibrahim, yang sangat kesal tak dapat nak bagi ayah dia itu beriman. Maka turunlah ayat juga Allah jawab dalam Al-Quran bahawa tidaklah boleh bagi seorang Nabi atau orang yang beriman mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang tidak beriman, orang musyrikin. Kerana kemusyrikan mereka itu telah ditentukan oleh Allah SWT. Baik, inilah tiga abu. Secara ringkasnya, inilah tiga abu yang boleh kita jadikan panduan dalam kita nak membentuk sikap kita
terutamanya Abu yang pertamalah, Abu Bakar As-Siddiq. Itulah satu sikap atau satu karakter yang perlu kita contohi dan perlu kita sentiasa membaca sirah-sirah pada sahabat-sahabat ni. Selain pada Abu Bakar tu, adalah yang lain-lain yang seangkatan dengan dia, yang sewaktu dengannya, dengan Abu Bakar. Jadi orang-orang yang beginilah yang sangat elok kita jadikan teladan, yang sangat elok kita sentiasa tidak putus-putus membaca sirah-sirah mereka itu, dan menyebabkan kita ada rasa motivasi untuk menjadi seorang Islam yang terbaik. Dan kalau kita nak buat umrah, kalau kita nak melakukan ibadat ke tanah suci, apabila kita hendak ke Mekah, kita kena lengkapkan diri kita dengan ilmu-ilmu untuk menjalankan ibadat umrah. Tetapi apabila kita hendak ke Madinah ziarah, maka kita patut memperlengkapkan ilmu kita dalam dada dengan ilmu-ilmu sirah. Kita kena tahu riwayat para sahabat dan riwayat Nabi. Kerana bila kita sampai di Madinah dengan keadaan kita menghayati sirah Nabi dan juga para sahabat, dia rasa lain sikit. Bila kita menengok bekas-bekas sejarah, pergi ziarah Rasulullah tu, dia ada satu ruh, ada satu zuk, kata orang. Kalau orang sufi kata satu zuk. Tetapi kalau kita pergi dengan kosong, kita tak tahu. Kita tahu sekadar nama Nabi Muhammad, apa ceritanya tak tahu. Dan dia ada sahabat, siapa sahabatnya pun tak tahu, apa cerita sahabatnya pun tak tahu. Maka pergi kita tu pergi yang kosong, kan? Kosong yang mungkinlah sekadar dapat pahala semayang di Madinah, dapat 1,000 pahala, dan berbuat ibadat di Madinah dapat pahala-pahala. Tetapi roh kita menjejakkan kaki Madinah tu mungkin kita tak dapat. Jadi mulai daripada hari ini, cubalah kita singkap balik beberapa sirah para sahabat, terutama sahabat-sahabat yang besar, Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Dan sahabat Ali, kita tengok macam mana penerimaan Ali dari sudut Syiah dan penerimaan Ali dari sudut akidah kita Ahli Sunnah Wal Jamaah. Berbeza dengan dua Ali tu. Kita muliakan Ali, mereka pun mulia. Tetapi mereka muliakan Ali dalam keadaan yang didewa-dewakan. Itu Syiah. Dan juga sahabat-sahabat yang lain, betapa hebat pengorbanan mereka, betapa hebat perjuangan mereka. Dan itulah sikap-sikap yang perlu kita hayati, itulah sikap-sikap yang perlu kita masukkan ke dalam jiwa kita. Mudah-mudahan kita menjadi juga seperti mereka. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza, astaghfirullah azim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan manfaat untuk kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.